حمدًا وشكرًا لله، صلاةً وسلامًا على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واصبروا مني أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asyik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara, sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan ruangan kerja kita, kita hadir di rumah Allah, duduk bersimpuh dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lebih kurang 20 hari lagi kita akan kembali merayakan Hari Raya Akbar, hari raya besar yang sering disebut dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada ibadah istimewa yang akan kita tunaikan di hari itu, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Kenapa disebut istimewa kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Karena ibadah itu hanya pada saat itu dapat ditunaikan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak bisa pada
saat yang baik. Kau muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, musim ini, kondisi saat ini yang disebut dengan kondisi wabah COVID-19, wabah corona, jangan dijadikan alasan untuk menghilang, jangan dijadikan alasan untuk tidak ikut menjadi peserta korban, padahal kita mampu dari segi finansial. Memang dari segi hukum kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkad dan tidak sampai kepada wajib, kecuali mazhab Hanafi. Tetapi perlu kita pertimbangkan kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul, "Man kana lahu sa'atun wa la tudh, fala yaqrabanna musallan." Siapa saja yang memiliki kelebihan, kelapangan harta di saat itu, tetapi dia tidak ikut menjadi peserta korban, fala yang korbanna musallan, jangan mendekat ke tempat sholat kamu. Kau muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, berdasarkan hadis ini paling tidak kita dapat memahami bahwa Rasulullah itu benci kepada orang yang memiliki kelebihan harta tetapi tidak ikut menjadi peserta korban, sehingga Rasul katakan fala yaqrabanna musallan. Kenapa Rasul ungkap dengan kalimat fala yaqrabanna musallan? Kata yaqraban, ibadah kurban, seakan kata dengan yaqraban. Yang maknanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang tidak mau berkorban itu berarti tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu percuma mendekat ke tempat salat kami. Maka oleh karena itu kata Rasul, fala yaqrabanna musallan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, masih ada waktu, belum terlambat. Ada waktu lebih kurang 20 hari ke depan kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Andaikan kita belum lagi mendaftar menjadi peserta korban dimanapun kita berada, maka mulai saat ini mari kita buka pintu hati. Jangan pernah mengira kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah bahwa uang yang kita keluarkan untuk menjadi peserta kurban itu sama dia hilang seperti dicuri orang atau hilang di tengah jalan. Tidak, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dia adalah investasi kita untuk akhirat kelak. Dia tidak hilang begitu saja seperti hilangnya harta kita dicuri oleh orang atau tercecer di jalan, tetapi sengaja kita sisihkan untuk investasi kita, untuk kita terimanya akhirat kelak. Kaum muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah, padahal pada saat yang bersamaan kita sudah menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti bahwa kita telah lulus dari ujian. Karena hakikat dari ibadah kurban itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah adalah ujian dari Allah SWT. Inna hadza lawal bala'ul mubin.
Inilah kalimat sebagai penutup cerita Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail yang telah berusaha berkorban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah amat berat mereka lakukan. Sehingga dikatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Lah, huruf taukid pakai mubin di belakangnya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ikunan sama nama-nama ujian, bukan ujian biasa. Tidak pernah ada Allah memerintahkan memuji Nabi dan Rasul sebelum Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Tidak pernah kau disuruh sidang juga. Oleh karena itu Allah katakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sungguh benar-benar ujian yang berat bagi kita kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan. Harta yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, yang kita cari siang malam ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, dia adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia, memandu dia menyilaukan mata setiap orang yang memandangnya. Dia disebut zinatul hayati, perhiasan, karena dia menyilaukan setiap mata yang memandangnya. Apakah silaunya mata kita itu akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita buktikan di hari lebaran nanti kaum muslimin sidang Jumat. Semoga ini menjadi bahan renungan kita semua. Fattabi'u ya ulil absar ta'allakum burhan. Wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.